untuk segera memindahkan posisi parkir kendaraan Anda. Mohon perhatian, ditujukan untuk Anda pemilik maupun dari Tangerang, karena harus segera melapar ke samping Indomaret Point area. Kembali kami ulangi, itu juga untuk Ibu Darwati dari Tangerang. Udah ya? Itu rantangnya isinya apa? Ikan? Indomie paling. Tinggalnya di Surabaya. Kacang-kacang. Pengisiannya itu, ya, mengatur movement-nya ya, movement. Kita lihat bahwa waktu yang dipakai untuk pengisian itu keterampilan operator cukup baik. Karena ya, sekarang kan kita tadi tanyakan, mereka kerja berapa jam? Dan memang mereka tidak mendapatkan. Itu sebenarnya itu ingin terjadi. Tapi yang kita lihat sebenarnya adalah puncaknya di 349. Kan banyak itu tadi di sana ya, banyak kasihan. Tapi ya mengalir. Dan kita coba untuk bisa mencapai dibuka juga nih kios-kios kayak begini untuk memecah apa? Memecah kepadatan. Ya, dan kedepannya kita akan evaluasi ya untuk kemungkinan penambahan apa? Stasiun baru ya supaya memang pelayanan ke depan akan lebih baik ya. Dan para pemudi alhamdulillah lancar sampai di sini. Ada pemudi yang pintar tadi, kalau macet itu aja keluar, terus kemudian masuk lagi, keluar lagi. Artinya perilaku dari mereka juga sudah bisa menyesuaikan. Yang kedua, dari sisi ketersediaan BBM, hari dicek langsung oleh Pak Menteri SDM, terima kasih. Jadi Pertamina datang langsung, kenaikannya kira 7 bulan Bu ya? 78% sekarang naiknya, jadi dari sisi ketersediaan cukup, dari sisi kecepatan dari Pak Menteri ngetes langsung, dan kita butuh pelayanan yang super cepat agar kita tidak membuat bagian dari kemacetan ya. Mudah-mudahan kontrol-kontrol ini membuat makin lancar. Kita masih standby terus ya, masih standby terus sampai jelang beberapa hari jelang Idul Fitri ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.